100, 200, 300, 400, dan 500 diamond nih guys. Gue sih nggak berharap 500 lah kali ini. 200 aja udah cukup guys. Alright guys, back with me again bersama gue Pahan. Nah, di video kali ini gue akan buka-bukaan penguin emas nih guys. Nah, teman-teman bisa dapetin penguin emas dari event winner nih guys. Nah, kalau teman-teman selesaiin misi dari limit semua, teman-teman bisa ngedapetin winner shield ini guys. Dan winner shield ini bisa ditukar dengan penguin kalau misalnya teman-teman dapat 2 winner shield nih guys. Alright, dan teman-teman kalau misalnya dapat 4 winner shield, teman-teman bisa tuker dengan winners honor slide-nya nih guys. Dan di dalam honor slide-nya ini teman-teman juga bisa mendapatkan UI yang bagus nih guys. Ada 2 UI yang bagus, ntar kita coba kombinasiin aja ke pendant gua nih guys. Di akun utama aja ya teman-teman ya. Alright, nah kali ini kita akan buka di akun ketiga gua dulu nih guys. Dan kita lihat dulu nih guys, akun ketiga gua udah mengumpulkan 3 penguin. Terus akun kedua gua juga ngumpulin 3 penguin. Dan akun utama gue juga ngumpulin 3 penguin nih guys. Sebetulnya ada 4 akun, tapi akun keempat gue udah gue buka nih guys. Dapatnya 100 semua ya teman-teman ya. Dan kita akan coba lihat, kita akan buka sisanya bersama-sama nih guys. Semoga aja gue dikasih di atas 100 diamond nih guys. Alright, jadi tanpa berbasa-basi lagi, langsungnya kita buka penguin yang pertama nih guys. Di akun yang ketiga ya teman-teman ya. Kita buka satu-satu dulu nih guys. Oke, kita buka, semoga jadi kasih 500 diamond. 500 diamond please GM, 500 diamond nih. 100 diamond doang. Emang gak niat ya ngasih event ya guys ya, giving diamond sih kayak gini loh guys. Oke, kita coba penguin yang kedua, semoga jadi kasih di atas 100 diamond nih guys. Gue sih gak berharap 500 lah kali ini. 200 aja udah cukup guys. 100 diamond lagi anjir. Alright, ini adalah penguin yang terakhir untuk akun yang ini. Langsung aja kita gas, buka lagi. Semoga jadi kasih bagus ya GM. Tolong dong jangan persulit ya. Penguin emas kita lihat, dan dapatnya 100 diamond. Rata-rata orang-orang pada dapatnya 100 diamond ya. Kalau misalnya teman-teman dapat di atas 100 diamond, teman-teman komen ya di kolom komentar. Jadi kita bisa saling berbagi nih guys. Alright, akun ketiga gua sudah gagal. Kali ini kita akan beralih ke akun kedua gua nih guys. Let's go. Alright, sekarang kita buka di akun kedua gua nih guys. Dan tetap ada 3 ya teman-teman ya. 3 penguin diamond nih guys. Semoga aja yang ini dikasih di atas 100 diamond nih. Tolong dong GM, jangan persulit. 100 diamond lagi anjir. Gila ya. Ayo dong, ayo dong, setidaknya ngasih lah 200 diamond, 200 diamond, 200 diamond. 100 diamond lagi guys. Gila, 4 akun gua masa semuanya 100 diamond sih guys. Gile ya, berarti nggak mungkin ya di atas 100 ya, kira-kira seperti itu ya. Dan dapat 100 diamond juga guys, berarti udah ditaker ya guys ya. Di sini cuma ngomongnya doang di atas 100 diamond. Kita bisa lihat di sini ya guys ya, di event winner ini kita lihat 100, 200, 300, 400 dan 500 diamond nih guys. Oke, berarti 90% dapatnya 100 diamond ya guys ya. Alright, dan kali ini kita akan buka di akun utama gua nih guys. Alright, nah kita sampai di akun utama gua nih guys. Dan di akun utama gua cuma ada 2 penguin ya guys ya, soalnya yang satu udah gua buka dapatnya 100 diamond nih guys. Langsung aja kita lihat 2 penguin yang terakhir ini dapatnya apa nih guys. Semoga aja nggak dapat ampasan, jangan 100 lah. Kasihlah lebih dari 100. Aduh, masa 90% 100? 100 diamond lagi anjir, 100 diamond lagi, gila ya. Gila ya, nggak mungkin kali 500 ya. 200 aja nggak mungkin guys. Gila, masa 3 akun gua bersama dengan ini 4 akun gua nih guys. Rata-rata dikasihnya semuanya dipukul rata 100 anjir. Gila, kita coba lagi yang terakhir nih guys. Semoga dikasih bagus dan 100 diamond juga guys. Anjir. Gila ya, nggak niat nih kasihnya, cuman sekasih 100-an doang udah ditaker guys. Alright. Nah, kali ini kita akan kombinasi nih guys. Nah.
Nah buat teman-teman yang mendapatkan winners, dan winners ini menurut gue sih bagus ya, di samping VIP ya. Kemarin kalau misalnya teman-teman gak tahu event apa, gue dapat yang namanya UA VIP guys. UA VIP itu lumayan bagus, bisa dapetin sobek angel guys. Dan yang ini juga bisa dapat sobek angel ya, kita akan kombinasi langsung. Dan kita akan kombinasi grid drop spaceship gue dengan UA winner nih guys. Nah kita bisa lihat ya UA winnernya seperti apa. Di sini kalau misalnya kita berhasil ngedapetin dua yang teratas ya guys ya, angel card terkena efek non aktif 25% pulih dan aktif kembali. Itu artinya adalah anti sobek angel guys, 25% nih guys. Terus yang kedua, teman-teman bisa dapetin 70% lumpukan angel card guys. Nah 70% lumpukan angel card ini juga wajib banget. Ketiga 30% defense, keempat juga udah sampah semua, kelima keenam sisanya juga udah kurang bagus semua nih guys. Oke langsung aja kita gas ya guys ya, semoga dikasih yang satu dan kedua nih guys. Gue sih berharap yang kedua aja udah cukup bagus sih guys, kalau yang ke satu sih makasih banget GM. Oke kita akan pasangi di kita langsung pasangi di ini aja ya guys ya, grid drop spaceship, karena grid drop spaceship gua cukup wajib nih guys. Gua sebetulnya mau pasang untuk sobek angel itu di helm titanium assault, cuman masalahnya titanium assault gua udah ada UA-nya yang lumayan guys, yaitu bebas sewa 20% guys. Kayaknya gua sayang guys untuk ngebuang itu ya teman-teman ya, walaupun cuma 20% kadang-kadang lumayan juga guys, bisa aktif guys. Oke langsung aja kita kombinasi 100.000, semoga jadi dikasih dong 70 sobek angel atau ini ya teman-teman. Astaga dikasihnya black hole, buset buset. Ya lumayan lah ya, untuk sementara waktu gua pakai dulu black hole 70% biaya sewa yang naik kali 2 kali 4 kali 8 kali aja. Cocok juga sih dipasang di bele guys, cuman dengan bele ini pertahanan gue jadi nggak ada nih guys. Nah ini adalah bonus buat teman-teman. Alright, jadi untuk Evo Bell kali ini karena udah gue naikin sampai 30 levelnya, jadi kan ada buffnya nih guys. Karena pas lagi ada buffnya itu gue setnya gue rubah nih guys, dan set seperti ini cukup bagus juga nih guys, teman-teman bisa coba. Gue pakai titanium helmet, move magnetic core, terus ada Exile King Sponge Gun. Dan satu lagi gue pakai The Great Drop Spaceship guys. Alright guys, jadi begini aja video gue kali ini. Buat teman-teman yang suka sama video ini, teman-teman bisa berikan like, comment, dan share ke seluruh media sosial teman-teman, sehingga channel ini bisa berkembang ke arah yang lebih baik lagi guys. See you guys in the next video.